Abdurrahman. Apa? Tiga, yang keras mas. Al-Ghifari Zarfan. Dua. Akila Feza. Hah? Tiga. Ya. Alfa Asraf. Tiga. Aurora Sabrina. Mantap, sempurna ini ya. Alfian Fikri. Weh, sempurna ini. Nah, jangan sampai bohong, enggak boleh. Meninggalkan sholat aja udah dosa, apalagi tambah bohong, tambah dosa. Aswa Yasmin. Berapa? Tiga. Filkis Arifah. Berapa? Dua. Berapa itu? Dua. Filkis Arifah hanya ada dua sholat yang diikuti di hari kemarin. Ya. Dafa Safi. Berapa? Tiga. Oke. Dika Aidil Virus. Tiga. M. David Ma'ruf. Tiga lagi. Fadil Hisam. Tiga. Ya. Mirza Mahardika. Wah, empat ya. Satu sholat tidak dilaksanakan. Mumtaz Khaironi. Empat. Sholat apa yang ditinggalkan, Mumtaz? Subuhnya telat bangun ya. Aduh. Nazira. Nazira lima. Wah, alhamdulillah. Nazira rajin sholatnya. Kasih aplaus. Nah, ini ya. Bagus. Nanda Januar Alvin. Tiga sholat ya. Monica Aguesoni. Tiga Monica ya. Nazril Ifat. Tiga. Rian Setiawan. Tiga. Waduh, ini Rian udah lewat sekolahnya melaksanakan tiga sholatnya ya. Restu Dimas. Empat. Sholat apa ras yang ditinggalkan? Subuh tadi pagi. Telat bangun. Wah, ini ya. Perhatian buat telat. Iya. Yang HP-an aja ini dituruti enggak ada pola ya. Talita Putri. Empat. Sholat apa yang ditinggalkan kemarin? Subuh tadi pagi ternyata. Yara Zahira. Empat. Sholat apa yang ditinggalkan? Subuh, banyak subuhnya ini ya. Zidan. Zidan tiga. Sholat apa yang ditinggalkan, Zidan? Maghrib Nisa Kelabasan. Nah, ini ya. Ini yang sholatnya sempurna kemarin, artinya 5 sholat dilaksanakan. Siapa tadi? Nazira dan Fikri Rora. Tiga anak ya. Ini luar biasa. Terima kasih. Jadi semuanya minta tolong untuk sholat wajibnya harus dilaksanakan setiap waktu. Jangan sampai tidak. Karena itu sebuah kewajiban kita ya. Jadikan itu sebuah kebiasaan, keikhlasan, nanti akan menjadi suatu hal yang terbiasa dan enteng rasanya. Paham anak-anak? Oke, terima kasih sudah menjawab dengan jujur untuk melaksanakan sholat di hari kemarin. Besok-besok pun akan demikian absennya. Sekian.